الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي أحيانا بعد أماتنا وإليه النشور. الحمد لله. Baiklah, kita sama-sama syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan rahmat dan nikmatnya boleh kita hidup lagi pada hari ini, boleh kita menambahkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh kita semaya jemaah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita hari ini masih dalam surah Al-Insan, surah tentang Tuhan ciptakan tentang manusia. Dan kita sapa pada ayat yang Tuhan wayak tentang satu sifat orang innal abrar. Itu sifat orang yang baik. Itu sifat ibadullah. Innal abrar ni adalah ibadullah, hamba Tuhan. Jadi setiap-tiap dalam Quran, dalam surah Ali Imran, kita berdoa, kita berkata, Rabbana faghfir lana zunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Matilah aku ni, matilah kami ni, ma'al abrar, bersama orang abrar, iaitu orang yang baik. Apa ni? Orang baik lagu mana? Ini kena aku oleh Allah SWT. Hal itu Allah SWT cerita dalam surah Al-Insan. Al-Abrar tu lagu mana? Nah, kemarin kita tahudah innal abrar, iaitu minumi orang abrar di dalam syurga tu, bekah dia, gelah dia tu campur dengan air apa tu, campur dengan kafura, iaitu kapur baru, iaitu warming. Lepas tu mengalir air tu tiap-tiap kanak dia tu. Dia nak kanak pergi kat mana, air tu mengalir pergi. Dia duduk di mana, air tu mengalir tu pergi situ. Hari ini Allah SWT masih ceritakan sifat al-abrar sana, sifat orang yang baik sana, lagu mana. Adalah ayat yang 7. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Itu tiga ayat yang hari ini. Tapi ada lagi hubung tu masih sifat tu ayat panjang tentang sifat innal abrar, orang abrar, orang baik. Itu lagu mana orang yang baik sifat dia? Satunya yufuna bin nazri, iaitu dia jaga menyempurnakan bila dia bernazar bin nazri. Bila dia menazar, dia niat, ya kita panggil tak angin nazar, panggil niat dah. Niat. Yufuna bin nazri, bila dia niat, bila dia menazar, dia jaga, dia sempurna, dia tunai. Tu jangan buat main-main dengan nazar ni. Niat ni kita kadang-kadang mudah ya, niat gitu, niat gini. Lagu mana niat ni? Kalau budak-budak duk mengaji ni, kalau kusak boleh ni. Goleknya kalau sak boleh ni nak akil kami lah. Golek. Kalau budak. Abah habis mengaji, kalau kusak ni boleh kerja, boleh. Sak gua tu, sak gua ni kalau boleh. Nak akil kami, nak puasa, nak gapo. Kalau orang yang pakai gaji dah kau itu ni, asak nak jadi fo'o. Kalau asak boleh jadi fo'o, nak gotu, nak goni. Maka kalau sifat orang al-abrar, yufu, dia sepenuh. Dia tunai, niat dia tu. Dia niat dia tu, dia tunai. Tu sabit tu lah, kita jangan buat main-main dengan nazar ni. Dengan nazar ni, kita jangan buat main-main, kena tunai. Sebab apa? Kalau tidak tunai, maka kena bayar kifarah. Kena bayar kifarah untuk dosa tanggung dia. Kifarah dia tu apa? Ulama kata kifarah nazar supon dengan kifarah supoh. Supon dengan kifarah supoh. Iaitu apa kifarah dia? Apa kifarah supoh?
Eh? Kifarat supah ke apa? Supah dah ke? Tak ingat. Tu wajah dalam surah Al-Maidah ayat 58. Pertamanya, satunya dekor seorang hamba. Ha, bukan dia main-main dah. Dekor seorang hamba. Akhirnya kita lepas dah ayat surah At-Tahrim. Hujung pada juz 28 Nabi bersumpah tu tidak capur dengan bini dia. Apa gitu gini? Kama dia kata Tuhan kata apa boleh memperharakan dirimu sedangkan bergaul dengan isteri itu adalah halal. Ya ayuhan nabi yulima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtari azwaj. Apa boleh mu hidup supah paharakan dirimu tak usah bercakap dengan isteri sedangkan isteri itu mutahallah. Alah tu nabi pun tu wajak nak bayar kifarat supah. Satunya berdeka seorang. Kalau tak kuasa berdeka seorang, we make kau pakai miskin 10 hari ataupun we pakai au kiswatihim. We pakai pada orang 10 hari. Kalau tak kuasa lagi puasa 3 hari. Maka nabi pilih hok mana? Nabi pilih hok juga berdeka seorang. Yang juga main dengan azan. Kita ni mudah niat. Apa kalau siapa sok boleh? Nah, kalau budak-budak asal sok boleh nak puasa 3 hari ataupun kalau orang yang baik sikit nak itikaf dalam masjid 3 hari nah. Tapi kalau itikaf di masjid niat itikaf di masjid kalau tak sebut masjid tak apa boleh sejik mana-mana. Tapi kalau sebut masjid terutama sekali 3 masjid ni tak boleh tukar. Niat nak itikaf dalam masjid haram. Tak boleh nak pergi ganti dalam masjid lain dah. Kalau ni anak itikaf dalam masjid Nabawi di Medina. Kau duduk di Medina ni anak itikaf dalam masjid Nabawi. Boleh tu saya kata kena kelik. Kelik itikaf di rumah. Tak jadi. Tak boleh. Tak boleh nak ganti kalau tiga masjid. Kalau niat masjid lain tak apa. Masjid lain pada hak tiga ni boleh ganti masjid mana-mana. Pas nazar ni ulama kata. Nazar perkara yang sunat, perkara yang haruh. Perkara wajib tak kena menazar dah. Wajib pun nak semayah zuhur. Kerana semayah zuhur ni wajib dah. Tak ada kena menazar dah wajib. Tapi nazar yang dipanggil kata nazar tu, perkara tu sunat ataupun perkara tu harus. Kalau kita tak buat asal dia tu, tak dosa. Sebab kita tak menazar anak itikah ni mesti. Jadi belum pada kita menazar tu, kalau kita tak itikah pun tak ada apa. Nah, kalau kita itikah tu sunat boleh baik. Tu nazar tu panggil kata nazar. Nazar perkara yang haruh. Sebab nazar kata, kalau kusak boleh. Nak pakai begitu, nak pakai mana, tu haruh. Hak tu ada kira, tapi kalau hak nazar benda maksiat, ni haruh buat. Mengarah. Tapi bila menazah kena bayar kifarat. Buat haram jadi dua kali. Nazah benda maksiat. Sakit hati dia ni kalau ku jumpa nak tear dia ataupun nak bunuh dia ataupun nak curi perkara tu. Menazah. Kalau ku boleh curi gini-gini dah. Nak akal buat tu, nak akal buat ni. Maka harre buat hak nazar tu. Tapi bila nazar, kifarat kena bayar. Kifarat tak kena bayar. Anak orang lepas dengan gitu tak ada. Kerana nazar tu. Ini nak ayat kata nazar tu. Tu dia. Tapi jangan buat main-main dengan nazar. Tapi orang al-abrar, orang ibadullah, hamba Allah yang baik, yufuna bin nazri, dia tu tunai sepenuhkan nazar tu. Wah, manja dah itu sebenarnya ingat kita dah kata apa gitu gini tu. Kita balik nak makan gua tu, nak makan gua ni. Kalau boleh gua tu nak makan gua tu, makan gua ni. Tapi hukum nazar ni nak makan, orang nazar tak boleh makan. Ya balik situ. Tak boleh makan. Nak wei kau orang makan je kita tak boleh makan.
Itu nazar. Itu dia. Yufu nabin nazri. Dia jaga dia sepenuhnya bukan nazar. Apa? Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Karena dia takut pada hari yang semua hari itu tu azab meliputi, azab dah penuh dengan diri dia. Bila dari akhirat bila nazar dia tak ada tunai, tak ada gapo, temulah dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Luak main-main dengan perkara nazar. Itu dia sifat ni, sifat orang al-abrar, orang baik. Satu dia sifat yang luak main-main dengan nazar. Pasal lagi orang al-abrar rangah dia wa yutimuna ta'ama ala hubbih. Dia wi makan akan makan ni wi ngan rasa kata dia kasih saya wi ke orang tu. Bukan kata wi nak wi orang puji, bukan kata wi tu nak wi orang kata dia tu hati murah, bukan kata wi tu nak wi dia orang akik dia gitu gini dia. Dia wi wa yutimuna ta'am wi makan ni pada orang tu Allah hubih, karena kasih saya, karena kesia, karena apa. Itu dia sifat orang Allah berat. Wih pada siapa dia makan? Miskinan pada baki miskin. Ini sifat orang Allah berat. Wih pada baki miskin. Wah yatiman pada anak yatim. Anak yatim yang miskin. Wah asira dan orang kena tawin ni. Tawin ni ni celai kasih. Tawin ini celai kasih. Kami dulu kan bila pergi Allah, pergi itu negeri Allah, maka penduduk-penduduk tu ambil jadi tawin ini. Kenapa? Celai kasih. Maka kena wui makan ke orang celai kasih ni. Wui atas rasa kata kasih kesia kepada dia. Karena semua tiga orang kita wui ni, habis orang abrak tu dia itu tidak ada balas apa-apa. Kalau kita ni wui makan jepuk orang tu orang mulia, kun wui tanak, kun wui saksi, wui gapo tu kita buat panggil wui makannya. Kalau sesak hari kita paling muka kan lain lah. Tapi orang abrah yang nak wui makan pada tu orang miskin, nak yatim. Kenapa? Pak wui makan ke orang miskin, dia tak panggil dah kita pergi rumah dia. Kerana dia nak panggil balas kita tak boleh. Itu dia, tu sifat lah orang abrah. Wa asira ni orang tawen ni kalau kita kok hamba poli hak perlu wasah tu deh. Hamba ulama kata tawen ni bila dia mari kena celai kasut zaman Nabi dulu pe iya begitu ni Allah ambil mari sebagaimana peribadah mula-mula kan. Banyak orang musyrikin kena tawen ni bila pergi Allah hak mati 70, hak kena tawen lagi berpuluh-puluh. Maka Nabi mu perlaku kepada dia tu semulia-mulia. Nabi wi makan pada dia tu dulu pada puak Islam lagi. Jamu wi makan ke puak tawen ni Asira ni. Wi makan dulu pada puak ni lagi. Kenapa? Ni. Yuti'imuna ta'am 'ala hubbihi. Wi makan tak rasa kata kasih. Saya hormat ke dia. Saya sebagai dia seorang manusia juga. Sebagaimana kita tahu dah pada ayat ulang-ulang kan, semua manusia itu jadi daripada nutfah. Asal usul itu serupa berlaku. Itu sifat orang berat, satu riwayat. Fatu innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya wi makan itu harap dia karena nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tidak hendak pada balas apa-apa pun wi makan. Dan tidak hendak pada orang tu ucap terima kasih, terima kasih dan mau wi makan dak. Dan mau tak kata terima kasih pun tak apa. Tu orang abrak. Wi makan tidak wi balas. Tak ada balas apa kita ni ada-ada. Sekolah orang tu ajak dia ni mari makan. Nak lehilah. Sula kita boleh makan Maria pula. Leh. Kalau panggil hok sesak, tak ada jalan dah nak panggil. Nak panggil kita kelai. Nak panggil hok itu ni sifat orang yang berok ni. Wi makan pada orang tu kan apa? Di wajihillah kan harap pe daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak harap pe lain pada tu. La nuridu minkum, tidak kandak daripada kamu tu jazaan balas apa-apa.
wala syukura dan tidak pula kanak pada ucap terima kasih begitu ini dak. Kamu tak kata terima kasih pun tak apa, tak gapo-apo terima kasih. Apa we makan dengan sepenuh apa gitu gini. Itu dia ni sifat al-abrar ibadullah ya Allah Subhanahu wa taala cita di dalam surah Insan. Itulah. Mudah-mudahan dengan tiga ayat ni kita boleh tahu sifat orang yang mulia, sifat yang kita berdoa. Okey, selalu kita berdoa. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, kifaratkanlah kesalahan-kesalahan kami. Kifarat, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami bersama orang al-abrar. Kita nak minta mati kita ni bersama orang al-abrar. Tu doa dalam surah Ali Imran hak sunat kita baca pagi-pagi 10 ayat bila kita celak mata Nabi baca ke. Nabi sudah bangun pagi itu sudah berdoa kata alhamdulillah allazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Bawa kita bangun tu Nabi baca lo dah inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahati la ayatil li ulil albab. Saya ngesuk surah tu kan. Saya ngesuk siapa kau itu adalah tu ada. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kita nak minta kita mati ni masuk kita gulungnya pada orang abrar. Kamu ni apa orang abrar lagu mana sifatan itu ya Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kita sifat orang abrar mulianya lagu mana. Itulah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.